Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputri. Saya mahasiswi pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yogi Zani, biasa dipanggil Yogi. Saya berasal dari Bagan Sapi Api, Riau. Sekarang saya kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, angkatan 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Jariah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rahma Hairani. Saya dari Jakarta Timur. Saat ini saya berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimai Masyarot. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Nusantara Bandung. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clariza Nandia Suci Maharani, mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi Program Studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Nah, adapun siswa-siswa yang saya ajarkan itu terdiri dari anak-anak PAUD, TK, SD, dan SMP. Tapi kebanyakan rata-rata umumnya adalah anak SD, khususnya Kota Depok. Jadi, adapun proses pembelajaran yang saya lakukan, pertama saya membantu mereka dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya, saya memberikan pemahaman ataupun pelajaran yang saya berikan kepada mereka untuk pengembangan diri, salah satunya melukis, menulis, dan public speaking. Sasaran saya adalah anak-anak sekolah dasar yang kesulitan untuk memahami pembelajaran dari sekolah karena mereka tidak secara langsung bertemu dengan guru-guru mereka. Nah, untuk itu ini sangatlah membantu mereka dalam proses belajar mengajar. Kegiatan ini dimulai dari bulan Oktober lalu dan berjalan hingga sekarang di Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin dengan jumlah peserta didik sebanyak 8 orang, yang mana 1 orang anak berasal dari taman kanak-kanak dan 7 lainnya berasal dari sekolah dasar dengan jenjang kelas yang berbeda juga. Proses kegiatan belajar mengajar ini dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan jenjang kelas pada hari-hari yang sudah ditentukan, yakni 1 minggu 3 kali mengajar pada hari Senin, Rabu, dan pada hari Jumat. Untuk waktunya sendiri itu kita menyesuaikan dengan kesibukan masing-masing, entah itu dari volunteernya maupun dari peserta didik. Biasanya dilaksanakan pada pukul 10 ataupun pada pukul 3 sore hari. Adapun wilayah sasaran yang menjadi terlaksananya program ini yakni wilayah domisili saya sendiri yakni Kota Bandung dan Margahayu dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pembelajaran senantiasa berjalan dengan baik dan sangat menyenangkan. Walau terkadang banyak sekali hambatan yang saya temui dalam terlaksananya program mengajar dari rumah ini. Mengajar kegiatan MBR ini pada tanggal 20 Oktober 2020. Saya mengajar di wilayah Rawamangun, tepatnya di Jalan Pemuda. Siswanya untuk sampai saat ini ada 25 siswa. Untuk proses belajarnya ada dibagi sesi, ada sesi pagi, siang, dan sore. Tak lupa pengajar dan yang diajarkan di sini menerapkan aturan protokol kesehatan dengan memakai masker dan rajin cuci tangan sebelum dan sesudah belajar. Mereka juga menerapkan protokol kesehatan yang ada dengan cara sebelum mereka memasuki rumah saya untuk memulai pelajaran, mereka diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, lalu setelah masuk mereka harus menjaga jarak. Alasan utama saya mengikuti
program mengajar dari rumah ini, yakni selain untuk meringankan dan membantu para peserta didik dalam belajar, saya juga bisa mengimplementasikan pengetahuan saya di perkuliahan sesuai dengan jurusan yang saya tempuh saat ini. Alasan saya mengikuti program MDR ini, saya ingin menambah pengalaman dan berbagi ilmu dengan masyarakat sekitar serta menambah skill dalam mengajar. Alasan utama saya mengikuti program mengajar dari rumah ini yakni untuk mengabdikan diri saya kepada Indonesia dan bentuk sumbangsih saya kepada negara yang telah berjasa menjembatani fasilitas pendidikan kepada saya sampai saat ini. Kebetulan saya pribadi merupakan salah satu mahasiswa beasiswa di kampus Universitas Islam Nusantara Bandung. Nah, alasan saya mengikuti MDR ini salah satunya yaitu ingin berbagi ilmu-ilmu yang sudah pelajari, pengalaman-pengalaman yang saya sudah dapatkan. Selanjutnya, saya ingin memberikan dampak positif terkait dari adanya wabah pandemi ini, COVID-19 ini, membuat teman-teman adik-adik sekolah yang mau sekolah dan mau belajar tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Pertama, karena tidak adanya HP. Kedua, karena susahnya koneksi internet. Dan yang ketiga, tidak ada media pembelajaran ataupun mentor guru secara langsung. Karena kadang-kadang orang tua juga banyak yang bekerja, jadi tidak bisa membantu adik-adik belajar dengan baik dan benar. Anak-anak bisa saling berinteraksi satu sama lain, serta pembelajaran juga sangat menyenangkan pastinya. Jadi anak-anak tidak merasa terbebani oleh program mengajar dari rumah. Malah orang tua maupun siswa-siswi sekolah dasar itu sangat berterima kasih karena mereka sangat terbantu oleh adanya program ini. Apa keuntungan saya mengikuti MDR ini? Sangat banyak. Salah satunya, selain mendapatkan sertifikat nasional, teman-teman, jadi intinya dengan mengikuti MDR ini saya banyak belajar ya, asas kesabaran. Selain itu, saya juga belajar meningkatkan bagaimana kesyukuran saya kepada Tuhan karena telah diberikan kelebihan koneksi internet yang cukup baik dan lain sebagainya daripada adik-adik itu. Dijadikan hal tersebut alasan saya untuk bisa bertahan mengajar dari rumah. Adapun hal-hal ibroh atau pelajaran yang saya temui selama berjalannya program ini, saya mampu mengaji diri saya sendiri di mana letak kekurangan saya sebagai pengajar, di mana letak ketidaktahuan saya dalam mengajarkan dan lain sebagainya. Saya pun mampu belajar dari program ini bahwa peran manusia itu benar, yakni untuk menjadi manfaat bagi yang lainnya, menambahkan pengalaman bagi saya pribadi untuk kedepannya, untuk tetap mengkaji diri, mengais pendidikan, di mana kala saya akan terjun menjadi seorang guru yang sebenarnya. Jika membahas keuntungan ataupun benefit yang saya terima, tentunya bukan hanya saya saja, tetapi juga anak-anak juga merasakan manfaat yang diberikan. Untuk saya, keuntungan yang saya dapatkan itu saya bisa belajar sejak dini bagaimana cara mengajar anak-anak, bagaimana cara menjadi guru, dan saya juga lebih produktif dari beberapa bulan belakangan ini. Dan saya pikir juga anak-anak mendapatkan suasana belajar yang baru dengan bertemu teman-temannya meskipun dengan protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menjaga jarak mereka. Adapun tantangan saat mengikuti mengajar dari rumah ini ialah yang pertama, banyak siswa yang tidak diizinkan oleh orang tuanya. Yang kedua, ada siswa tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, banyak siswa yang kadang-kadang rasa sakit dan lain sebagainya, jadi terhambat dalam mengikuti mengajar dari rumah ini. Untuk tantangannya sendiri, yang saya rasakan selama ini yakni sebuah tantangan yang mana
tantangannya itu berasal dari keterbatasan media ajar dalam kegiatan belajar mengajar. Terkadang kegiatan belajar mengajar di rumah ini terlihat monoton dan terpaku pada buku ajar yang berasal dari sekolah tiap anak masing-masing. Sehingga saya sebagai relawan mengajar dari rumah itu terpacu dan harus aktif mengajak para peserta didik untuk membuat media ajar bersama dari bahan dan alat yang ada di sekitar tempat tinggal kami. Tantangan-tantangan yang saya rasakan selama menjadi volunteer MDR, saya merasa kesulitan karena buku-buku yang ada, buku-buku pembelajaran siswa sangat terbatas, serta pengadaan media pembelajaran yang terbatas pula. Tentunya di masa pandemik ini belajar seperti ini memiliki tantangan. Salah satunya harus mengkondisikan anak-anak tetap menjaga jarak mereka dengan teman-temannya. Dan juga saya harus dituntut lebih kreatif bagaimana caranya untuk tetap disenangi anak-anak dengan materi yang saya berikan. Pesan saya untuk generasi-generasi volunteer selanjutnya, saya berharap program mengajar dari rumah ini harus nantiasa ada. Kenapa? Karena dari hal ini saya mampu menganalisa dan mengevaluasi kekurangan saya dalam menyampaikan ilmu. Dan semoga ini pun mampu dirasakan oleh volunteer-volunteer yang akan datang. Adapun yang memang saya temui selama berjalannya program ini, saya mampu mempunyai relasi baru, orang tua baru, teman belajar baru, dan lain sebagainya. Pesan dan pesan yang saya rasakan selama saya tergabung dalam volunteer mengajar dari rumah ini, saya merasa sangat senang, apalagi siswa-siswanya juga sangat menyenangkan. Banyak ilmu pembelajaran yang saya dapat dalam kegiatan ini. Untuk pesannya, saya berharap program ini harus terus berlanjut, karena program ini punya banyak manfaat. Orang tua juga senang karena anaknya dibantu dalam proses pembelajaran. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, siswa sangat butuh pendamping dalam belajar. Kesan saya selama mengikuti program mengajar dari rumah, yakni saya menjadi tahu bagaimana sih rasanya menjadi guru sekolah dasar, ya, karena kita tahu tingkah dan sikap anak-anak itu sangat berbeda. Jadi kita harus memiliki strategi khusus untuk bagaimana menarik bagaimana caranya agar pembelajaran kita menjadi menarik sehingga mereka bisa dengan mudah dan dengan menyenangkan menyerap ilmu yang kita berikan. Kesan pesan selama menjadi volunteer, tentunya program ini memiliki banyak kesan bagi saya. Saya sangat bahagia menjalani hari-harinya dan juga menjadi pengalaman yang berharga bagi saya karena saya menjadi sedikit manfaat untuk orang-orang sekitar saya, tentunya untuk anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa. Dan juga pesan saya untuk teman-teman volunteer lainnya, tetap semangat, jangan lupa menjaga kesehatan dan protokol kesehatan yang ada, tetap terapkan cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan juga terima kasih bagi para penyelenggara, panitia untuk kesempatan yang diberikan ini kepada saya. Harapan saya, semoga program ini kedepannya bisa terus dilakukan, apalagi selama pandemi COVID-19. Dan semoga alumni-alumni dari MDR bisa terus bermanfaat di tengah masyarakat. Harapannya, kalau ada kegiatan ini lagi, harus dimatangkan kembali programnya dan kebijakannya. Dan semoga program mengajar dari rumah ini senantiasa menjadi jembatan pengetahuan bagi mereka yang membutuhkan pendidikan di tengah terhambatnya ekonomi, situasi, dan lain sebagainya. Untuk para relawan, tetap semangat, dan untuk kita semua, semoga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Semoga kedepannya volunteer-volunteer yang terpilih menjalankan amanah dengan baik. Terus berlangsung sampai kapanpun, mengingat banyaknya manfaat yang diberikan dari program ini. Salah satunya untuk mencerdaskan anak bangsa.